Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali guys di Halim Wardana Channel. Kali ini ada kit terbaru, yaitu JDOA dari seri Laser Mini 4WD. Ini nomor 2 ya. Yang pertama itu ada Lord King, Lord Spirit. Nah, ini jadi langsung aja kita lihat dari sampingnya. Ini ada eksklusif partnya. Yang pertama ada front under stabilizer, yang kedua ada rear high mount roller stay, yang ketiga ada high rollers. Nah, jadi berbeda dengan Lord Spirit kemarin, ini stabilizernya di bawah, yang kemarinnya di atas ya. Kemudian Lord Spirit kemarin itu ada rem, seperti rem di belakang, kemudian dengan roller broom di bagian sini, bagian belakangnya, dan ini adalah bagian high mount di bagian lengket dengan body. Kemudian ini untuk tampilan sampingnya yang sudah jadi dalam bentuk kartun, dan ini petunjuk-petunjuknya yang secara singkat aja. Nah, kemudian ini made in Japan ya, masih made in Japan, dan harganya ini masih di atas rata-rata dengan gear ratio 4.2:1, 14 mm rollers, kemudian large diameter slick tire, habis resin black, kemudian baterai not include, this type well include motor juga. Langsung aja kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia yang ada di dalam boxnya. Langsung aja ini bodinya. Bodinya ini kita lihat. Nah, ini dia. Warnanya guys abu-abu ya, bukan hitam. Kalau yang di sini kelihatan seperti kayak silver-silver, abu-abu silver gitu ya. Tapi ini kelihatan banget ini abu-abu, tapi ada glitter-glitternya. Terlihat ya glitter-glitternya. Kemudian ini sasisnya reguler, biasa aja, nggak ada yang istimewa dari sasisnya. Lalu ini dia eksklusif partnya, punya dari JDOA. Kalau kemarin warna hijau terang, hijau kebiru-biruan, kalau yang ini berwarna merah, merah transparan. Ini high mountnya, ini stabilizer depannya, dan ini rollernya. Oke. Kemudian ini velgnya, disc berwarna merah, merahnya ini seperti merah candy ya, bukan merah, merah darah. Kemudian ini bannya, ukuran large yang sudah umum. Ini perintilan-perintilannya seperti biasa. Ada gear, shaft, terminal. Kemudian ini baut-baut untuk bagian part-partnya, agak sedikit banyak ini. Serta ini bearing plastiknya, grease, dinamo, serta propeller shaft. Kemudian ini adalah gearbox dan bumper-bumpernya. Karena ini tasnya reguler warna hitam biasa, jadi ini seperti plug sama VZ sasis pada umumnya ya, tidak ada yang istimewa. Kemudian ini petunjuk-petunjuknya seperti biasa, hitamnya. Ini stikernya guys. Nah, stikernya juga ini bukan hitam ya, tapi abu-abu bling-bling. Kemudian ini buku petunjuknya, JDOA seri nomor 2 Laser Mini 4WD. Oke, jadi itu aja, habis ini, nggak ada lagi yang ada di dalam boxnya ya, kosong. Jadi inilah dia yang ada di dalam boxnya JDOA, dan udah nggak sabar untuk langsung kita rakit guys.
Oke guys, tadi kita sudah selesai merakit untuk mobil J2A. Nah, mobil J2A ini kalau kita lihat sekilas ini ya keren ya guys ya, warnanya perpaduan dari merah dan hitam. Dan mobil ini seri kedua ya, ingatnya seri kedua. Jadi kalau di review, mobil ini memiliki sudut kemiringan yang lumayan. Tapi di sini, nah ini dia bukan miring ke depan, tapi miring ke atas. Tujuannya ini untuk di IC ya guys ya, atau interchange. Pada saat pindah jalur, jadi dia ini miring. Kemudian pas pada saat menikung, ini akan membawa ke atas sehingga bagian depan ini menungkik. Itu teorinya. Jadi mobil ini memiliki desain yang mirip-mirip sih dengan Lord Spirit, ada lubang di sini juga. Dan kalau kita bandingkan dengan Lord Spirit, nah ini dia. Bagaimana menurut kalian? J2A dengan Lord Spirit. Keren mana guys? Tinggalkan komentar kalian di bawah ya. Kalau kalian lebih suka Lord Spirit atau J2A. Oke. Okay. Jika ini kita hidupkan, mungkin lebih kurang akan seperti ini. Ini mendapatkan dinamo standar ya guys ya. Dinamonya sangat standar. Dan ini dia. Seperti ini jika posisi hidup. Dilihat detailnya guys. Kalau Tamiya udah pasti lah ya, suaranya sangat halus karena sangat presisi gear-gearnya. Beda dengan yang kawin-kawin. Nah, lihat dari depan guys. Mobil ini keren guys. Mungkin kalian mau bikin untuk STB bisa. Dan tidak menyalahi regulasi karena ini kit bawaannya ya. Dari kit bawaannya ini part-part bawaannya, sorry. Keren guys, bisa kita lihat di sini. Berbeda dengan Lord Spirit yang bodinya standar aja, lurus aja, dan ini sangat-sangat keren. Ya memang begitu, katanya ini punya rivalnya ya, musuhnya ya. Jadi di mana-mana tuh emang mobil yang milik musuh itu lebih keren biasanya. Oke, sekian dulu review rakit unboxing dari Halim Warna Channel J2A. Dan jika kalian suka video ini, like aja. Jika nggak suka, dislike aja. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe. Dan terima kasih bagi yang sudah subscribe. Dan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin bagi yang merayakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.